Bridesmaid dan groomsmen resepsi Ria Ricis dan Tokurian membawa tentengan unik. Tak tanggung-tanggung, mereka membawa gayung hingga perlengkapan bayi. Di antara 10 bridesmaid tersebut, terdapat Natasha Wilona dan Tisa Biani. Masing-masing dari mereka membawa benda unik untuk Ricis dan Rian, yang mana memiliki sebuah makna. "Ini aku bawa perlengkapan bayi supaya Ricis dan Rian cepat dapat momongan," kata Natasha kepada Denny Cagur selaku pembawa acara. Sementara Tisa Biani membawa barang yang tak kalah unik dari Natasha Wilona. Kekasih Dul Jailani ini menenteng sebuah gayung berwarna pink. "Kan gayung buat mandi, biar mereka rajin mandi, kan pasangan baru harus sama-sama wangi," jelas Tisa. Sedangkan Dul membawa alat pembersih lantai. Ketika ditanya filosofi dari benda yang ia bawa, Putra Ahmad Dhani dan Maya Estianti ini berharap bisa membersihkan jiwa dan hati. "Semoga yang saya pegang ini bisa membersihkan semua kotoran di dalam jiwa dan hati," ujar Dul. Ria Ricis dan Tokurian menggelar resepsi pernikahan hari ini, Sabtu, tanggal 13 November tahun 2021, di Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Digelar secara mewah,